Dan luar biasa tadi kita bisa mendapati dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nur, bagaimana keyakinan kita terhadap apa yang kita kerjakan itu sehingga membuat kita betul-betul menyatu, Ibu Nur ya, satu ruh ya. Karena kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita buat, bagaimana orang bisa yakin dengan produk kita. Dan ini luar biasa sekali. Dan kemudian Ibu Nur menyampaikan bagaimana inovasi tiada henti, 300 macam produk ya yang dihasilkan setiap tahun itu luar biasa sekali oleh Paragonian yang terhimpun dalam Wardah sekarang ini. Nah Ibu Nur, ini ada pertanyaan. Ini Wardah kan selalu menjadi trendsetter, dalam artian bahwa ketika orang belum berbicara produk halal, Wardah sudah melaksanakan produk-produk halal gitu kan. Ketika orang belum berani menggunakan nama lokal, Ibu Nur sudah tampil dengan warna lokal, Wardah gitu kan ya. Dan kemudian ketika orang ragu-ragu membawa misi kemanusiaan, ketuhanan, Wardah sudah tampil berani dan ternyata sukses gitu kan ya. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Dani. Sekarang ini kan banyak sekali produk-produk ataupun korporasi yang menyertakan label-label halal di dalam produk mereka gitu kan ya. Nah namun dalam konteks ini kan ada, apakah ini hanya sekedar tren saja ataukah memang memang diwajibkan, ataukah kaitannya yang sukses itu bagaimana? Dalam artian bahwa pengalaman Wardah sendiri bahwa menggunakan halal itu apakah dikarenakan peraturan pemerintah, apakah dikarenakan tren, ataukah memang nilai yang kita anut? Nah ini yang ditanyakan oleh Mas Dani, silakan Bu Nur. Ya, jadi tahun 95 ya, kami launching Wardah tahun 95. Waktu itu kan belum ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah kan undang-undang JJPH itu kan baru nanti 2020 ya, kalau nggak salah diwajibkan ya, udah itu. Jadi kami udah dari awal, jadi kami termasuk pionir lah untuk produk halal ya. Jadi waktu itu, ya kembali lagi, idenya sebetulnya waktu itu, saya sebetulnya juga, tadinya kan saya cuma produk untuk perawatan rambut ya. Jadi mau pingin masuk ke kosmetik. Dan itu ya, kita kalau masuk kosmetik kan tentu kita harus lihat juga pasarnya yang seperti apa. Kita kan nggak mungkin adu persaing dengan yang sudah ada gitu. Maka kita ambil sebetulnya niche product, ceruk kecil gitu maksudnya sih. Waktu itu kita beranikan diri. Saya waktu itu sebetulnya, saya merasa kan buat mulai tahun 90-an itu kan udah mulai banyak yang pakai jilbab ya. Jadi kalau dulu-dulu waktu saya kuliah kan belum boleh katakan, hanya saya adik kakak aja lah yang pakai baju kurung waktu itu ya. Tapi belakangan kan udah, jadi berarti pasarnya itu ada. Tapi yang tadi saya sampaikan ternyata kan juga nggak sukses ya. Nah jadi sebetulnya kalau saya lihat perjalanan kami ini kan banyak sekali tidak didesain, maksudnya kami tidak mengira mau sebesar ini sebetulnya kan. Jadi not by design tapi by accident sebetulnya. Itu yang saya anggap, dan makanya orang menyebutkan fenomena Wardah. Kok bisa gitu kan? Wardah yang tadi diejek-ejek ya, ini kok bisa jadi nomor satu? Bayangin saja, saya tahun 2010 dengan lokal-lokal yang ada, kayak Bumi Malangit lah istilahnya ya. Sekarang udah kebalik, kita bisa 10 kalinya. Itu kan di luar apa ya, di luar dugaan. Jadi bagi saya, karena ini banyak fenomena-fenomena, ya saya pikir sih itu adalah campur tangan Allah mudah-mudahan. Jadi sebetulnya, ya selain kita kerja keras, penuh inovasi, itu kan memang ya alhamdulillah anak-anak saya juga demikian ya. Jadi bagaimana mereka, saya juga betul-betul tidak didesain ya. Anak saya nomor 2 itu elektro ITB. Itu kan bagian marketing. Jadi kalau berbagai desain, saya kan berikan dia nggak masuk elektro lah waktu itu. Nah kenapa dia masuk elektro? Sebetulnya suami saya waktu itu, karena kita masih perusahaan kecil, suami saya bilang ya pilihlah jurusan yang gampang cari kerja. Jadi pas masuk elektro itu tujuannya cari jurusan yang favorit, yang gampang cari kerja gitu kan. Tetapi begitu lulus, ya ini alhamdulillah kok anak saya tertarik ikut gabung gitu. Ya mungkin dia menunjukkan, anak saya juga diejek sama temannya. Lah kamu juga jago kandang, bisanya kerja sama orang tua gitu kan. Tapi mungkin dia jadi terpacu, saya menunjukkan kalau saya bisa mengembangkan perusahaan. Saya nggak tahu mungkin apa itu motivasinya, nggak tahu. Tapi kita tuh
udah saling berkolaborasi ya, bersama-sama. Jadi kita, saya anggap tuh kami bersama-sama itu sebetulnya collective leadership ya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, kepedulian itu kan termasuk kolaborasi ya. Bagaimana kolaborasi antara orang tua dengan anak-anak dan anak-anak saya dengan timnya gitu ya. Dengan kita punya tujuan yang sama. Jadi sebetulnya itu tadi tetap, karena kita punya nilai yang sama, kita punya tujuan yang sama ya, itu membuatkan kita semangat gitu. Nilai apa yang apa sih? Jadi kami sampaikan ke semua paragonnya, kalian bukan hanya, jangan sampai bekerja hanya sekadar mencari uang. Itu yang kami sampaikan waktu syukuran tanggal 28 Februari. Kita bukan hanya sekadar mencari uang, kita harus melihat di balik ini, karena banyak yang kita, karena kita rutin memberi beasiswa kan, kita juga panggil waktu itu anak yatim. Banyak sekali, saya suka sampaikan sama karyawan, banyak sekali yang tergantung kepada kita semua. Kalau perusahaan ini tidak berkembang atau perusahaan ini turun, itu bayangkan bagaimana kecewanya anak-anak yang beasiswa yang kita berikan, kita sampai stop gitu kan. Itu yang selalu kita sampaikan. Jadi kepedulian terhadap orang lain itu selalu kami sampaikan. Kita kan tiap bulan juga ada pengajian bagaimana. Nah, ya ternyata karyawan saya tuh juga begitu. Ternyata dia merasa, oh ya saya bekerja bukan hanya secara dari uang. Saya bekerja karena perusahaan ini memang tujuannya bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Dan ini memang kita contohkan, kita memang sampai sekarang udah 35 tahun, saya tetap tinggal di tempat yang sama. Walaupun mungkin kalau misalnya uangnya bertambah banyak, jadi orang pada tanya, kok bisa sih seperti itu? Karena kita tujuannya bukan cari uang, bukan cari uang semata. Kita tujuannya bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Itulah menyebabkan juga, makanya tadi yang kerendahan hati itu ya yang perlu sekali. Sehingga kita lebih fokus membangun usaha gitu. Jadi bukan memperkaya diri sendiri. Mungkin itu sedikit Hasan bisa menjawab pada kami. Terima kasih Prof. Saryadi. Kalau dari sisi waktu, saya melihat bahwa telah menunjukkan jam 10.35 sekarang ini. Tapi pertanyaan banyak sekali, Ibu Nur. Nah, saya mohon izin ini. Ya, waktu sih, Pak Hasan. Masih boleh, ya? Kalau Ibu Nur masih ada waktu. Oh, silakan. Ya, silakan. Ya. Saya juga pertanyaan berikut ini sepertinya kepada Prof. Suharyadi, ini ditunjukkan oleh Mas Leonovo, tertulisnya di sini. Beliau menyikapi dari diskusi pada hari ini, bagaimana sesungguhnya dari kedua tokoh ini semangat sosial dan berbagi itu luar biasa ya. Seperti halnya tadi digambarkan oleh Ibu Nur, apalagi pada bagian akhir. Semestinya kalau seseorang dengan anugerah kekayaan luar biasa, mestinya Ibu Nur itu menunjukkan dengan kemewahan tempat tinggalnya sudah berpindah entah kemana gitu. Tapi tetap istiqomah di sana. Semangat kerendahan hatian itu. Nah, begitu juga Prof. Suharyadi dibidik oleh beliau ini bahwa semestinya kan Prof. Suharyadi bisa melakukan sesuatu besar, tetapi kok Prof. Suharyadi mau membuka perguruan tinggi dengan biaya yang sangat murah gitu. Dengan tujuan untuk agar saudara kita dengan ekonomi yang terbatas bisa mengikutinya. Nah, apa yang mendorong Prof. Suharyadi untuk bisa melakukan itu? Dan bagaimana kemudian upaya Prof. Suharyadi ataupun lembaga pendidikan lainnya untuk bisa menularkan nilai-nilai yang dianut oleh Prof. itu agar menjadi juga nilai dan karakter mahasiswanya? Mirip dengan pertanyaan pertama tadi. Silakan Prof. Suharyadi. Terima kasih Pak Azharuddin. Saya terpesona dengan korean Ibu Nur Hayati. Luar biasa begini. Karena begini, saya mirip ya sama Ibu Nur. Saya itu umur 7 tahun, ibu saya yang wafat. Jadi masih SD kelas 2, kalau ibu udah SMP ya, bapak wafat ya. Jadi ibu yatim, saya piatu. Saya kepala sekolah SD di satu kampung di Salatiga sana. Jadi sebenarnya ini keberhasilan, kalau Bu Nur itu sangat berhasil, saya lumayan berhasil. Jadi itu karena mungkin karena Bu Nur yatim, saya piatu, Allah menolong kita. Amin. Dan akibat masa kecil betul-betul kurang bahagia karena serba kekurangan ya, sehingga
dalam hati kita sejak kecil ini sudah tertanam satu keinginan untuk membantu orang lain yang susah. Nah, ini kemudian saya terapkan betul dalam kehidupan saya sehari-hari. Mulai dari belum punya apa-apa sampai sekarang sudah punya apa-apa, walaupun tidak sebesar Ibu Nur, tapi lumayan lah bisa membantu orang lain. Terutama saudara-saudara kita, masyarakat yang memerlukan. Dan keinginan sejak awal pada waktu mendirikan Mercubuana, kebetulan Mercubuana didirikan tahun 85 juga, Bu. Jadi bersamaan dengan Wardah berdiri ya, 85. Jadi Wardah besar sekarang nilainya triliunan ya. Mercubuana yang tadinya diawali 114 mahasiswa, sekarang walaupun sudah saya tinggalkan, itu mahasiswanya sudah 30.000 lebih. Jadi membantu masyarakat banyak. Dan dari awal Pak Probo sudah mencanangkan bahwa uang kuliah di Mercubuana awalnya itu kurang, namun makin lama makin meningkat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan yang diperlukan satu perguruan tinggi yang berkualitas ya. Artinya laboratorium, dosen-dosen dan sebagainya harus terus ditingkatkan ya. Nah, jiwa ingin membantu masyarakat ini terus melekat ya. Jadi kebetulan saya mendapat partner yang mempunyai satu keistimewaan masing-masing ya. Saya dari sisi kemampuan manajerial, kemampuan mengelola ya. Ya, ada dana sedikit ya. Kemudian Ibu Margianti yang punya Gunadarma itu mempunyai gedung yang bagus untuk kita pakai ya. Kemudian ada Pak Yanan Orsa, kebetulan juga dari Padang, dia ahli marketing. Jadi tiga ini Bu ya, satu punya kemampuan pengelolaan, yang kedua punya kemampuan menyediakan fasilitas, yang ketiga punya kemampuan marketing. Sehingga pada waktu saya mendirikan Mercubuana dulu, walaupun punya Pak Probo belum berat ya, kita hanya bisa menarik 114 di tahun pertama. Kita yang baru berdiri, walaupun memang dengan biaya murah, tahun pertama ini kita bisa merekrut 2.000 lebih mahasiswa baru. Dan yang semester 3 ini sampai sekarang ini sudah lebih dari 1.000 yang mendaftar ya. Jadi ada proses peningkatan yang luar biasa. Tapi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Nur Hayati, yang saya kira bisa dipakai sebagai pedoman juga bagi Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua yang jumlahnya tadi lebih dari 400 yang ikut seminar ini ya, bahwa di dalam melakukan sesuatu yang dituju itu bukan semata-mata cari uang, itu paling penting, tetapi membantu orang lain. Itu prinsip dasar yang sangat luar biasa. Allah pasti meridhoi kegiatan semacam itu. Karena pengalaman saya, apalagi Bu Nur Hayati, kalau tujuan kita baik, itu uangnya akan datang dengan sendirinya. Ya, bahkan bertubi-tubi dari arah yang tidak terduga-duga. Saya pun walaupun kecil-kecil juga banyak usaha saya di berbagai tempat, Bu. Dan itu alhamdulillah ada pandemi seperti ini pun masih tetap bisa bertahan ya. Jadi dari pertanyaan tadi saya ingin menyampaikan bahwa mulailah setiap kegiatan dengan semata-mata tidak cari uang, tetapi ingin membantu orang lain. Karena dengan demikian Allah akan membukakan jalan sehingga usaha kita semakin lama bisa semakin berkembang. Dan itu dia kita buktikan. Bu Nur Hayati lebih hebat, saya jauh di bawah beliau, tetapi itu sama yang kita alami sekarang ini sama. Saya kira demikian Pak Azhar yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi. Rasanya luar biasa ketika kita mendengarkan jawaban dari Ibu Nur Hayati ataupun jawaban dari Profesor Suharyadi, mereka itu betul-betul komplementari. Jadi senada selaras sekali, luar biasa. Nah, tapi ini Ibu Nur ada selingan, ada curiosity dari salah seorang peserta kita. Kalau sana berbicara Wardah kosmetika gitu kan, tapi ketika berbicara perusahaannya Paragon. Nah, ingin mengetahui latar belakang kenapa diambilnya nama Paragon. Pasti ada pesan di dalam kata Paragon itu. Silakan Ibu Nur. Jadi gini, sebetulnya nama perusahaan kami awalnya tahun 1985 kan PT Pusaka Tradisi Ibu. Nah,
itu waktu itu saya berapa kali ada kerjasama dengan pihak luar. Cuma kami terima maklum ya waktu itu. Kan harus ditulis namanya, dibuat oleh PT Pusaka Tradisi Ibu. Jadi ada sebuah perusahaan Prancis, kok nama pusatmu kuno amat sih, katanya apa nggak ada yang lebih baik gitu kan. Jadi akhirnya ya kita ganti nama. Nah, PT Pusaka Tradisi Ibu, selama ini kita singkat PTI, PTI gitu kan. Nah, supaya singkatannya ini tetap, jadi kita cari nama. Akhirnya keluarlah nama Paragon Technology Innovation. Nah, Paragon itu apa? Paragon itu artinya adalah suatu permata yang bagus, katanya. Permata yang bagus itu adalah Paragon. Nah, kemudian karena kita adalah Technology and Innovation, sehingga bentuklah Paragon Technology Innovation. Sehingga singkatannya tetap PTI. Seperti itu sebenarnya sih tadinya. Jadi kemudian, apa ada hubungannya dengan Paragon yang di Singapura? Tidak ada hubungan sama sekali. Kan ada juga di Solo, ada Hotel Paragon, tidak ada. Kami adalah Paragon Technology and Innovation. Tidak ada hubungan dengan Paragon-Paragon yang lain. Seperti itu pembahasan. Luar biasa Ibu Nur, Masya Allah. Jadi dengan tetap menggunakan nilai-nilai tradisional, tetapi tampilannya menjadi tampilan yang sangat global dan luar biasa sekali. Ketika Ibu Nur tadi menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ketika Paragon itu adalah salah satu jenis berlian ya Ibu Nur ya, maka itulah yang boleh jadi menjadi visi dan masuk ke dalam alam bawah sadar daripada seluruh Paragonian ini, sehingga bagaimana betul-betul setiap insan Paragon dapat menghasilkan berlian-berlian di dalam capaian kehidupannya. Dan kini bukankah kita mendapati wadah menjadi kebanggaan kita semuanya. Nah, baiklah Ibu Nur dan Prof. Suharyadi, sepertinya kita sudah menuntaskan pertanyaan yang disampaikan kepada kita semuanya. Di sini yang belum secara khusus disampaikan adalah yang disampaikan oleh Mas Sahri kepada Paragon, tapi ditujukan Ibu Nur. Sejauh mana peran pemerintah di dalam membantu Paragon atau perusahaan yang sejenis ketika perusahaan pribumi seperti ini mendapati masalah seperti yang dialami oleh Paragon dahulu? Maksudnya saat ini. Jadi, gitu sejauh mana peran pemerintah di dalam sukses yang dicapai oleh Paragon ini, terutama ketika Paragon menghadapi permasalahan sebelumnya? Jadi ya saya pertama kali yang saya dapat bantuan pemerintah ya cuma itu aja tahun 90 itu, karena ada kebijakan pemerintah untuk ini UKM ya. Jadi waktu itu supaya semua bank 20% dari kreditnya disalurkan ke perusahaan kecil, KUK istilahnya waktu itu, kredit usaha kecil. Nah setelah itu ya sampai saat ini sih nggak belum ada sih ya. Tapi sebetulnya kan untuk karena kami udah bukan UKM lagi, jadi saya nggak tahu persis. Tapi saya kira sih banyak pandemi ini kan banyak sekali bantuan-bantuan ya, bantuan-bantuan untuk UKM yang bebasin pajak, kemudian juga apa ada bantuan uang juga gitu ya. Jadi seperti itu bantuan dari pemerintah. Jadi kalau untuk UKM saya kira sih cukup banyak, tapi bagaimana kita menangkap peluang ini sebetulnya. Tapi banyak sekali yang saya lihat itu kadang-kadang waktu zaman saya aja, waktu kredit KUK itu banyak usaha-usaha kecil yang dibantu. Saya waktu itu tahunya begini, begitu saya waktu itu masih belum, saya dapat waktu itu dari Bank Exim waktu itu ya. Saya baru satu tahun, saya dapat penghargaan dari Bank Exim. Kok saya dapat penghargaan, saya kan masih kecil, saya bilang. Karena dianggap nggak pernah apa yang paling tertib gitu. Terus saya tanya, emang berapa banyak sih yang tertib? Yang tertib itu ternyata sedikit. Yang tertib itu ternyata sedikit. Dan waktu itu, yang kredit KUK itu sebagian besar macet di tengah-tengah pengusaha kecil. Jadi kadang-kadang itu yang saya sampaikan, kadang-kadang banyak perusahaan-perusahaan kecil nih yang tadi saya bilang itu kurang amanah ya. Dapat bantuan misalnya tidak dikembalikan. Itu kan kredit walaupun bantuan ini kan bukan hibah ya, tetap kita harus kembalikan.
tapi dikasih mungkin dengan bunga yang kecil. Tapi yang selama ini yang saya dengar, banyak sekali subsidi-subsidi pemerintah itu macet gitu, tidak dikembalikan. Jadi makanya saya sampaikan di sini gimana kita bertanggung jawab dengan lima karakter itu. Insya Allah kita bertanggung jawab dengan utang-utang ke pemerintah itu juga utang gitu kan. Jangan sampai dianggap utang dari pemerintah itu bukan utang gitu. Jadi ya itu sih bagi saya tuh apa, sebagai warga negara itu kita harus bertanggung jawab. Jadi kita jangan banyak sekali kita tuh ingin menerima dari negara gitu ya. Coba balik mindset kita, kita memberi ke negara gitu. Jadi jangan hanya menerima saja gitu. Ya kalau kita lagi susah boleh, tapi harus dikembalikan lagi. Jadi seperti itu sih Pak Hasan. Luar biasa Ibu Nur, atas apa yang disampaikan hari ini, rasanya ingin terus kita berlanjut dalam diskusi seperti ini, namun tanpa terasa kita telah melewati hampir 20 menit ya dari waktu yang telah kita rencanakan. Nah, sampailah kita kepada bagian akhir daripada acara seminar ini, dan Bapak Ibu sekalian serta terutama adik-adik mahasiswa, begitu banyaknya yang telah kita dapatkan dari paparan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Saryadi dan juga oleh Ibu Dr. Honoris Causa Ibu Nur Hayati Subakat pada hari ini, di mana kalau kita perhatikan benar yang dikemukakan oleh Ibu Nur maupun Profesor Saryadi pada hari ini adalah menyangkut masalah karakter, bahwa sesungguhnya bisnis yang kita lakukan itu dan sukses yang kita dapatkan itu adalah dikarenakan nilai-nilai yang kita anut dan kita praktekkan secara konsisten di dalam lembaga yang kita laksanakan, di mana kita berusaha terus mengekspresikan tanggung jawab kita terhadap amanah yang kita berikan, dan ternyata rezeki itu akan datang sendiri. Jadi diawali dengan nasihat yang telah dipraktekkan oleh mereka berdua ini, bagaimana kita menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Jadi jangan terlalu banyak berpikir untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita menghimpun seluruh energi untuk memikirkan orang-orang yang berada di seputar kita, terutama orang-orang yang tidak mampu yang berada di seputar kita. Ketika energi itu telah kita himpun sedemikian kita untuk membantu orang lain, maka energi dari Allah yang akan membantu kita. Maka sukses itu akan datang sendiri pada akhirnya. Jadi banyak sekali pesan-pesan yang luar biasa, bahwa hidup ini bukan untuk mengejar materi, tetapi hidup ini harus membawa misi dengan visi yang jelas yang harus kita tetapkan pada diri kita ataupun lembaga kita masing-masing. Ibu Nur, Prof. Saryadi, saya rasanya tidak mampu menghimpun kesimpulan ya dalam pertemuan ini, karena begitu luasnya pesan-pesan dan hikmah yang telah sama-sama kita dapatkan pada hari ini. Namun rasanya tidak lengkap kalau seandainya saya tidak memohon kepada Ibu Nur dan kepada Profesor Saryadi untuk menyampaikan pesan, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang mayoritas merupakan peserta webinar pada hari ini. Dan saya yakin bahwa sebagian besar dari di antara mahasiswa ini ingin sekali mencontoh dari apa yang telah didapat oleh Ibu Nur dan Profesor Saryadi, sehingga boleh jadi mulai dari sekarang sudah ingin memulai bisnisnya, atau boleh jadi setelah selesai nanti. Nah, namun saya ingin sekali mendapatkan kata-kata kunci dari Ibu Nur dan dari Prof. Saryadi, dan tentunya kami berikan kesempatan pertama kepada Ibu Nur. Ya, terima kasih Pak Hasan. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan nih kepada ini para mahasiswa yang masih muda-muda ya. Semua orang punya peluang yang sama untuk sukses ya sebetulnya. Jadi kita harus punya optimis ya, semua orang itu punya peluang yang sama untuk sukses. Hanya itu tergantung peluang itu kita mau ambil apa tidak, ya itu kan. Jadi cobalah digali semua potensi. Jadi keluarkanlah semua potensi. Jadi kami di Paragon juga gini, bagaimana semua orang mengeluarkan potensinya. Saya merasakan dulu juga begitu. Oh, katanya nggak mungkin lah perusahaannya segitu besar ya, pasti perusahaan kecil aja. Ternyata bisa. Ini contoh karya anak bangsa. Ini kita tidak ada yang punya lulusan luar negeri, semua lulusan dalam negeri. Semua kita punya peluang yang sama. Kembali lagi, coba lima karakter yang tadi saya sebut itu bisa dilatih dari sekarang. Kalau sudah menjadi karakter, kan sudah menjadi darah daging ya. Jadi ya maksud saya itu kerja keras, ya tadi ketangguhan, ya kan, inovasi. Insya Allah maksud saya dengan lima karakter itu dilatih dari sekarang sehingga itu benar-benar sudah menjadi karakter, insya Allah semua punya peluang untuk sukses. Jadi kita harus yakin kita punya peluang untuk sukses. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Nur, dan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Nur, saya jadi teringat Ibu Nur, nasihat oleh Pak Adi Sasono dulu. Lakukan apa yang kau tahu, nanti Allah bimbing apa yang kita tidak tahu. Nah, jadi Ibu Nur tadi itu bilang, bahwa setiap kita punya potensi sukses, lakukan dan gali, yang penting kita kenali kompetensi kita di mana. Terima kasih Ibu Nur. Dan saya sendiri terus terang saja, rekan saya beruntung sekali saya berada dalam binaan tokoh-tokoh berdua ini. Di satu sisi saya sebagai wakil rektor di Universitas Dian Nusantara, sementara di sisi lain saya ditempatkan juga sebagai advisor di PT Paragon Teknologi, sehingga saya banyak sekali menyerap ilmu dan hikmah dari kedua tokoh yang kita hadirkan pada hari ini. Dan baiklah, berikutnya sama-sama kita inginkan closing statement dari Prof. Sahariadi. Pada Prof, kami silakan. Terima kasih Pak Zalbin, Ibu Nuriati yang saya hormati, Bapak, Ibu-Ibu yang masih setia mengikuti acara ini, dan adik-adik para mahasiswa yang juga masih setia sampai saat ini mengikuti acara ini. Saya masih 364 yang masih aktif mendengarkan webinar ini. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nur Hayati, yang ternyata suami beliau Pak Subakar dulu satu perusahaan bersama di Kompos Tejo. Sekarang mungkin juga pernah ketemu tapi belum pernah ketemu. Saya sendiri sama Ibu Nur Hayati juga belum pernah ketemu muka langsung, baru lewat udara dua kali. Sangat mengesankan. Yakin begini, kalau adik-adik terutama dari mahasiswa, namanya juga Nur Hayati, jadi Nur itu Nur Ilahi ya, kemudian Hayati itu menghayati kehidupan, jaya hidup, jadi ini istilah yang sangat bagus, namanya sangat bagus ya. Walaupun nama saya Suharyadi juga bagus. So itu kata orang Jawa baik, kata orangnya baik. Haryadi karena saya lahir di hari raya Idul Fitri. Ya, Haryadi yang baik. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Nah, saya kira yang inti dasarnya begini. Keberhasilan seseorang itu yang paling pokok itu tentu masalah kepercayaan. Kalau orang dipercaya itu dalam kondisi apapun, mau berutang yang berdasi ya, mau apa-apa yang namanya juga dipercaya. Kalau sudah nggak dipercaya itu mau apapun juga susah gitu ya. Jadi kepercayaan nomor satu yang saya ingin tekankan kepada adik-adik para mahasiswa ya. Jadi jadilah orang yang bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya apa? Kejujuran. Kejujuran itu nomor satu. Kalau Anda bisa jujur, jujur pada diri sendiri, jujur pada lingkungan, jujur pada masyarakat, apapun yang Anda lakukan penuh kejujuran, maka kepercayaan akan muncul di sana. Dan kalau sudah diawali kejujuran dan kepercayaan yang Anda dapat, maka melangkah kemanapun Anda insya Allah akan berhasil. Jadi seperti Ibu Nur tadi sampaikan, ada banyak hal yang without planning. Itu kadang-kadang tadi dikatakan bukan by planning tapi by accident. Ini accident yang baik. Jadi accident itu kan tidak selalu kurang baik. Apapun accident yang kita terima, kalau dimanai atau diambil hikmahnya, tentu ada sisi positif yang justru memperkuat kita. Ya. Saya kira warga atau para kawan ini kan berkembang seperti sekarang ini mengalami satu badai yang luar biasa. Semakin tinggi seseorang atau satu usaha, itu yang dihadapi juga masalahnya semakin berat. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman berharga yang dipunyai, ini ya Allah akan menolong kita. Sehebat apapun badainya, itu badai pasti berlalu. Jadi ada nyanyian badai pasti berlalu atau novel badai pasti berlalu, itu memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami badai. Saya pada
tahun 83 itu, Bu, itu sudah ditunjuk oleh langsung oleh Antoni Salim sebagai distributor semen. Tapi tahun 85 sebelum saya ditunjuk Pak Prabowo menjadi Buana, saya ditipu luar biasa besarnya pada waktu itu. 50 juta tahun 85, Bu, itu besar banget. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan betul bahwa Allah akan membantu, ya bisa terselesaikan. Jadi banyak hal di dalam kehidupan kita adik-adik sekalian yang pasti akan kita jumpai. Dan keberhasilan orang yang berhasil tidak pernah lepas dari cobaan. Selalu akan ada cobaan, apapun cobaannya. Tapi kalau kita tawakal, kita tawadhu, kita istiqomah, ya insya Allah kita akan berhasil mengatasi semua tantangan. Jadi Ibu Maryati, sampaikan salam hormat saya kepada Pak Subakat ya. Kapan-kapan pas corona udah selesai, entah ibu yang mengundang atau saya mengundang, kita makan boleh bersama. Boleh Pak Suhadi. Dan salam juga pada putra-putranya yang telah sukses membantu mamanya sehingga bisa memperbesar para grup-grup ini menjadi seperti sekarang ini. Kepada Pak Hasanuddin, luar biasa. Pak Hasan memang keren banget, Bu, sebagai moderator ini luar biasa dalam berbagai sisi. Dan Pak Hasan ini paling beruntung, Bu, udah bersama-sama saya, bersama-sama Ibu Nur juga. Walaupun waktu mau ikut Bu Nur juga izin ke saya, boleh nggak? Kalau saya kalau yang baik-baik saya izinkan aja. Itu lebih dasar itu. Bu. Jadi apapun yang baik bagi siapapun yang tidak mengganggu kita, ya kita doronglah, kita dikembangkan. Sekarang dapat tambahan lagi, Bu, sebagai direktur eksekutifnya Perpani Panahan. Ketua harian. Kalau dulu cuma bisa panah asmara, sekarang panah beneran. Biasa. Dan setiap pagi, Bu Nur ya, kita masih setiap pagi, bayangin Pak Hasan juga terus startnya itu ngaji ya online. Sekarang sudah 200 juga peserta. Jadi luar biasa. Jadi ini hal-hal yang baik. Apalagi menjelang umur kita sudah 68, Nabi Muhammad 63 dan 68 ini sudah 70, harus kita syukuri dengan semakin berbuat yang baik bagi siapapun yang membutuhkan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, Ibu Nur. Ya, sama-sama. Manfaat yang kita peroleh ya, dalam acara yang singkat ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa semua yang masih aktif mendengarkan ini, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya telah mensukseskan acara webinar dalam rangka Dies Natalis atau ulang tahun pertama Universitas Dian Nusantara. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.